saw paradise. Bu. Bu, tolong dong Kak Lea tuh nangis. Aduh, repot deh. Nih, kalau begini panggil-panggil nggak ada nangis. Bu, tolong dong Kak Leanya. Aduh, ya ngompol. Aduh, repot deh ini muter-muter. Oh sayang. Ganti dulu sini. Bentar ya. Ibu cari dulu Pampers di mana Pampers? Aduh, Pampers di mana lagi? Aduh. Ya Allah. Ini. Aduh. Repot. Iya, aku sayang. Sayang. Hey. Ngompol kemana-mana anaknya. Aduh. Ternyata gak mudah ya lovers jadi seorang ibu saat mengurus bayi. Tuh lihat, dia jadi repot banget. Tara malah enak-enak aja tidur. Dasar suami gak peka, anak nangis di sampingnya tetap aja tidur pulas. Bangun dong, bantuin kali nenek. Sayang ibu. Kenapa sayang? Astaga. Kelat ah. Ibu. Anaknya tadi udah nangis nih. Oh iya. Bisa nangis ya. Aduh. Iya sayang. Tadi lama banget, orang-orang nangis tadi. Kamu gimana sayang? Sih? Kamu aku panggil tadi gak bangun-bangun. Anaknya udah ngompol semua tuh. Iya. Duh, repot deh nih kalau dengar. Kamu tuh apa? Orang tuh yang namanya istri tuh harusnya tuh ngerawat diri, apa kek, bangun tidur tuh siap-siap kek, make up kek, apa. Ini masa begini sih, kok acak adul gini? Lagi siap-siap mana? Jelek. Ya ngacain sendiri. Mana pakai nanya sama aku, jelek sama aku. Mendingan sekarang kita keluar aja yuk. Kita keluar aja, kita main keluar berdua yuk. Tuh ibu udah tuh. Ibu belum siap. Ibu masa mukanya kan? Gitu. Ibu masa mukanya kayak gitu. Mana dirawat, Ki. Salon, Ki, nanti, Ki. Wow. Nih lovers, biar kekinian bisa ikutin gaya Getara loh, floating breakfast kayak gini. Ini tuh aktivitas yang lagi hits di sosial media. Sebelum kita sarapan ya, ada baiknya mungkin kita kita memberikan makan untuk konten-konten kita. Ya, buat orang iri pada kerja ya. Kita liburan dong. Mana kacamata? Buat mengabadikan momen indah ini, jangan lupa buat foto ya. Cheers up. Lovers, waktu kita buat makan ya, sambil kalian ya, menikmati indahnya pagi ini. Waduh, bos lagi ini nih, berenang nih. Iya dong, ya. Bos lagi berenang sambil mau sarapan ya, bos. Oke, langsung aja kalau gitu. Kita sarapan. Selamat makan, lovers. Enak ya bisa makan bareng bersama keluarga kecil kayak gini. Apalagi dengan dilengkapi view si indah ini. Smile and I was on cloud nine.
Yah, karena kalian lagi kecapean dan kurang enak badan, jadi kalian nggak boleh lama-lama main di kolam renangnya nih. Dan sekarang kalian harus istirahat dulu ya lovers sama susternya. Menikmati pagi yang indah seperti ini emang cocok banget kalau melakukan aktivitas berenang. Selain membuat badan segar, olahraga berenang juga bikin sehat lo lovers. Jadi judulnya Honeymoon Sehat. Duh, seneng deh rasanya kalau bisa hidup kayak gini terus. Jadi males balik ke Jakarta ya kan? Lovers! Nah, selamat beraktivitas. Jangan lupa liburan!